Halo guys, ketemu lagi dengan gua dosen kuliner. Hari ini kita mau cobain makan di cafe yang baru buka di Kota Bandung guys. Namanya Riau 20. Lokasinya di Jalan LLR Marta Dinata atau lebih dikenal dengan Jalan Riau nomor 20. Jadi bangunannya heritage, vibes-nya enak dan suasananya juga oke. Interiornya mantap. Kita mau cobain segimana enak menu-menunya dan suasana di dalamnya guys. Let's go guys. Kalian baru datang, tidak usah khawatir akan kesulitan mencari parkir. Karena Valet Parking di sini dengan siap akan melayani memarkirkan mobil Anda semua, guys. Sini juga canggih banget, guys. Pelayanan makanannya contactless dan cashless menggunakan aplikasi UR Self Order. Kalian tinggal pilih menunya, tinggal klik sendiri, pilih metode pembayaran, dan langsung beres, guys. Makanan akan segera datang. Nah guys, ini sekarang kita mau cobain salah satu yang signature dish di sini. Ini adalah pizza. Nah, untuk yang kali ini kita pesennya pizza pepperoni. Jadi ini khusus spesial Italian pizza. Jadi dipanggangnya di tungku yang gede itu. Ini kejunya mantap. Masih panas. Ini fresh from the oven. Kita mau cobain itu. Ini pepperoninya, ada cheese-nya juga, dan ini rotinya tipis tapi kelihatannya ini baru dipegang teksturnya aja udah crunchy. Kita cobain guys. Ini pepperoninya kerasa banget, cheese-nya meleleh masih panas, dan rotinya itu garing kulitnya dan lembut banget. Langsung glosor guys di sini guys. Mantap, kalian harus cobain aneka macam pizza di Riau 20 ini guys. Yang harus kalian coba di Cafe Riau 20 ini adalah steaknya juga. Aneka macam steak tersedia di sini. Dan yang kali ini gua pesan tenderloin, girly tenderloin judulnya. Ini pesannya yang medium. Tuh lihat, mantap. Masih kelihatan merah-merahnya guys. Kita mau cobain tanpa cocok sausnya dulu. Kita cobain dagingnya dulu guys. Ini baru daging yang berkualitas guys, empuk banget, juicy banget guys. Nah sekarang kita mau cocolin di mushroom sauce guys. Recommended. Kita cobain rendangnya. Sausnya gurih. Cobain seadanya. Ini masih fresh, enak banget. Disatukan jadi mantap guys. Kalian harus cobain tenderloin ini. Sambil makan steak, karena di cafe ini internetnya cukup kenceng, didukung oleh popnet provider. Jadi kalau mau sambil kerja, mau bikin tugas, kalian bisa bikin di sini pakai laptop atau pakai iPad. Kecepatannya dijamin kenceng guys. Jadi buat yang mau kerja, kalian nggak usah khawatir, pasti nggak akan dilihat, kerjaan beres, makan pun kenyang, hati pun senang guys. Suasana cafe ini bangunannya heritage, jadi ini bangunan jadul, interiornya keren, vibesnya keren,
Jadi ada nuansa kayunya, nuansa jadulnya, dan dilengkapi juga dengan ornamen-ornamen dinding, ornamen-ornamen meja, dan di tamannya keren banget guys. Bikin makan jadi betah, bikin kerja jadi nyaman juga guys. Kita lanjut makannya guys. Italian pizza sudah, makanan western sudah, saatnya kita coba menu dari Asia guys. Ini lebih ke Japanese style food guys. Tendon rice ball ini terdiri dari tempura, ada eggplantnya, ada cuminya, dan semuanya digabungkan dengan salad dengan goma sausnya guys. Apalagi nasinya khas Jepang, membuat semuanya semakin nikmat. Yang terakhir minumannya ada Time Leci dan Meiji Coffee guys. Meiji Coffee ini cita rasanya intens, kuat, kompleks, dan menyenangkan. Itulah kenapa namanya jadi magic, karena kopi susu jenis ini memberikan sensasi tendangan yang ajaib di setiap tegukannya guys. Dan untuk Time Leci-nya, manisnya tidak berlebihan, dingin, menyegarkan, cocok sambil ngobrol-ngobrol dengan teman-teman sehabis makan guys. Segitu dulu makan-makan dengan dosen kuliner kali ini. Silakan like, silakan komen, silakan subscribe. Jangan lupa share video ini supaya teman-teman punya referensi keren lainnya di Kota Bandung, guys. Thank you.